Nah, ini nasi keringnya yang akan kita goreng. Ini adalah nasi sisa yang biasa setiap pagi yang kita goreng atau kita buang biasanya. Nah, ini bisa teman-teman jadikan cemilan. Biasanya nasi sisa itu saya hamparin atau saya eler di tampa, lalu saya jemur di bawah terik matahari. Kalau mataharinya panas banget, sehari bisa kering teman-teman. Sehari langsung kering, jadinya seperti beras kayak gini ya bentuknya. Nah, ini udah siap kita goreng. Yang ini sudah saya siapkan minyak yang cukup banyak, lalu nunggu dia panas, panas banget ya teman-teman, nunggu minyaknya itu berasa, baru kita masukkan tadi nasi yang udah kita jemur tadi. Nah, biasanya dia langsung ngapung, begitu kita masukkan nasinya itu langsung ngapung. Kita aduk sebentar aja, langsung kita angkat. Jangan lama-lama teman-teman ngangkatnya, nanti keburu dia gosong ya. Nah, untuk penggorengan kedua dan selanjutnya, nunggu minyaknya panas dulu, baru dimasukkan lagi itu nasi keringnya. Begitu nasi keringnya udah pada mengapung, langsung diangkat dan ditiriskan, dialasin dengan koran atau tisu ya teman-teman, biar minyaknya entus ke bawah atau turun ke bawah. Nah, lakukan hingga nasi keringnya habis. Nah, di sini saya punya kacang goreng seberat 100 gram. Ini saya hancurkan secara manual aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau di blender atau di chopper juga boleh. Ini hasilnya, kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita bikin air gulanya ya. Ini gula dan air kita masak, kita didihkan dahulu. Untuk resepnya teman-teman bisa lihat di deskripsi box ya. Setelah gula larut, kita masukkan air asam. Ini fungsinya air asam biar nanti jipangnya lengket ya teman-teman. Bisa juga diganti dengan air jeruk nipis ya. Nah, ini kita masak hingga airnya menyusut dan mengental. Nah, jika udah mengental, dia teksturnya seperti ini teman-teman. Jika diangkat, dia jatuhnya pelan seperti itu dan mengental. Nah, ini udah gulanya udah mengkaramel ya, atau udah jadi. Lalu matikan kompornya, masukkan margarin. Ini margarin fungsinya buat lebih renyah ya teman-teman, jadi dia nggak keras. Jadi dia nanti jipangnya itu renyah. Ini kita aduk hingga buihnya hilang. Nah, ini buihnya udah hilang, langsung saja kita masukkan semua jipangnya, aduk rata hingga semua jipang terbaluri dengan gula. Jangan lupa masukkan kacangnya, lalu aduk rata kembali. Nah, setelah rata, kita masukkan ke dalam cetakan. Terserah ya teman-teman, kalau cetakannya menurut selera saja, terus ketebalannya juga menurut selera. Nah, ini saya gunakan loyang plastik seperti ini, ukurannya 30x30. Ini dapat 2 loyang. Lalu ini kita padatkan sepadat mungkin ya teman-teman, tekan sampai sepadat mungkin biar nanti pas kita potong tekstur di bawahnya itu padat. Kalau kita tidak tekan dengan kuat, maka di bawahnya itu tidak padat, maka pas dipotong dia akan bubar bagian bawahnya. Nah, ini udah padat ya teman-teman, kita sisihkan dahulu, biarkan keras selama 1-2 jam, nanti baru kita potong. Nah, jika udah keras, ini siap untuk kita potong dan kita hidangkan. Nah, ini resep jipang kacangnya udah selesai ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. See you.